Balik lagi di saatnya Kepoin Seller. Yuk kita cek keseruan hari ini ada apa aja ya. Kasih order dong, Min. Oke. Masuk ke komen berikutnya. Akhiri chat ini kadang banyak buyer yang gak paham, jadinya akhirnya berbalas pantun di chat, gak apa-apa juga sih. Buah belimbing, buah kedondong. Cakep. Bukan yang itu ya. Itu bisa jadi salah satu cara juga loh, seller buat bisa mendekatkan diri lagi sama pembeli. Jadi, sekreatif mungkin. Nggak kena pelanggaran aja, skor performa toko nggak naik. Nah, mungkin kakaknya, kalau saran aku, jangan fokus ke hal-hal yang bisa mengurangi skor kamu, coba fokus ke hal-hal yang bisa naikin skor kamu. Mulai dari situ dulu aja. Gimana? Mama curhat dong. Kalau top ads atau iklan berbayar jadi tidak mendukung penjualan seller ya? Klik iklan berbayar aja yang banyak, tapi penjualan jauh menurun. Wah, berarti teman-teman seller di sini harus banget nonton webinarnya Tokopedia Seller. Karena di situ bakal ada banyak banget tips-tips yang akan kita bagikan supaya kamu nggak ngalamin yang kayak gini. Oke, itu aja keseruan kita hari ini. Jangan lupa untuk nonton keseruan kita lainnya di YouTube Tokopedia Seller. Bye-bye!